Wartawan enggak ngomong gini gimana sih? Ya. Ini sih enggak apa-apa. Sudah kenal kita. Sebenarnya biasa. Buka nomor LKN 01 10 Romawi 2019 BNN Kabupaten Lumpung, di mana terjadi waktu kejadian Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2019. Tempat kejadian perkara itu di areal parkir di minimarket, sebuah minimarket, yaitu di Jalan Pelamboyan nomor 36 Semarapura, Kabupaten Lumpung. Kami dari BNN Kabupaten Lumpung sudah melakukan upaya penindakan terhadap jaringan narkoba di Kabupaten Lumpung. Dua tersangka, yang pertama atas nama inisial MS, yaitu laki-laki, 7 Agustus 1986, umur 33 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, warga negara Indonesia, alamatnya di Banjar Dinas Tabang, Desa Pepetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, di mana peran yang bersangkutan sebagai kurir atau pengedar narkotika. Yang kedua, tersangka atas nama inisial DW, tempat tanggal lahir Karangasem 23 Juni 1979, umur 40 tahun, pekerjaan pengurus rumah tangga, perempuan, dengan alamat dan 4 paket sejumlah 0,36 gram bentuk, 0,38 gram, 0,18 gram bentuk, dan beberapa barang bukti lainnya berupa 3 bendel plastik klip kosong, 1 HP, gunting dan double stick, terus 1 buah isolasi, 17 pipet plastik, 1 buah timbangan digital untuk mengukur, dan 1 buah HP merek Samsung warna hitam dengan SIM card. Dan kami juga menyita 1 buah sepeda motor dengan nomor polisi DK7078EX, ya, di mana kendaraan tersebut dipakai untuk mengedarkan daripada narkotika tersebut. Selanjutnya, untuk rekan-rekan media, kami selanjutnya untuk penerapan pasal yang disangkakan kepada tersangka, ada 2 tersangka ini, MS dan DW, dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, atau pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun.